Kembali bersama kami pemirsa di Treskrimum Polda Bali meringkus komplotan pembobol kartu kredit warga negara Bulgaria. Polisi menyita ribuan kartu kredit palsu, alat skimming, dan uang ratusan juta rupiah hasil kejahatan. Warga negara asing asal Bulgaria ini ditangkap di Treskrimum Polda Bali. Mereka komplotan pelaku pembobolan kartu kredit hingga merugikan nasabah miliaran rupiah. Dalam aksinya, tersangka memasang alat skimming yang dipasang di mesin ATM untuk merekam data kartu kredit nasabah. Tersangka juga menutup PIN ATM yang telah dipasangi kamera untuk mengetahui nomor PIN nasabah. Dari aksinya, komplotan ini memiliki 3.000 kartu kredit palsu yang telah terisi data kartu kredit nasabah yang kebanyakan korbannya adalah wisatawan asing. Untuk menarik data nasabah di mesin ATM, para tersangka memakai rambut palsu dan penutup wajah untuk menyembunyikan identitas. Tersangka sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas. Polisi menyita sisa uang hasil kejahatan 778 juta rupiah, 3.000 kartu kredit palsu, puluhan alat skimming dan penutup PIN ATM, serta 2 unit mobil. Tersangka kini dijerat pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 600 miliar rupiah. Orang asing yang masuk di sini untuk dicuri data kartu debitnya. Jadi rata-rata yang diambil ini adalah para nasabah-nasabah wisatawan asing yang masuk ke sini, kemudian itu dicuri, kemudian divalidasi, dimasukkan dalam kartu, kemudian diadakan pengambilan nasabah secara ilegal.